Yo, what's up my bro, di konten Arena Breakout kali ini gue akan bermain di versi Late Arena Breakout untuk menaklukkan Armory dengan bermain solo versus squad. Yuk tonton video ini sampai habis buat melihat keganasan gue pakai senjata H416. Let's go my bro. Yo, what's up bro, apa kabar semuanya? Jadi kali ini gue bakal main Arena Breakout lagi, tapi kali ini gue main di versi lightnya mah bro, dan gue akan bermain di map terberat di Arena Breakout, yaitu Armory ya, dengan solo versus squad. Dan pokoknya buat kalian nih yang mau main game Arena Breakout tapi HP kalian gak kuat untuk bermain di versi aslinya, kalian bisa download versi lightnya di Google Play dan juga di App Store, karena versi lightnya itu pastinya ramah banget buat HP kentang ya. Terus jangan lupa juga untuk follow sosial media Arena Breakout di Instagram dan juga di YouTube ya mah bro. Ada di sini nih. Yap, sebelum kita main mah bro, gue mau atur gun speed atau attachment dulu nih mah bro ya. Dan sebenarnya sih gue udah atur nih mah bro. Jadi gue tunjukin aja attachment yang gue pakai untuk senjata H416 gue ini. Pokoknya keren banget ya Arena Breakout ini mah bro. Kita bisa atur attachment atau gun speed sesuka kita ya. Jadi kalian gak harus ngikutin gue banget, gak apa-apa mah bro. Tapi gue ada rekomendasi mantep untuk kalian yang suka pakai senjata H416 mah bro ya. Di antaranya gue pakai magazine R60 ini mah bro. Ya, gua pakai ini supaya pelurunya banyak ya kan. Yang gripnya gua pakai ini yang LWTR ini bagusin ergonomik sama fire ya mah bro ya. Biar kita open scope-nya cepat mah bro. Jadi time to kill-nya pasti juga cepat gak sih kalau misal open scope kita cepat mah bro. Nah, ini gua pakai H416 apa ya, itu udah pasti sih. Nah, kalau scope-nya gua pakai yang 3,5 mah bro ya. Compact, terus dikasih scope, habis itu gue kasih com reflex ini mah bro, ini seperti red dot, itu penting banget sih buat jarak dekat ya. Dan kalian bisa lihat gue pakai muzzle suppressor karena gue misalnya versus squad gue nggak mau terlalu ketahuan misalnya gue nembak ya, jadi posisi gue juga bisa agak sulit diketahui soalnya ya kalau suppressor kan meredam suara mah bro. Nah, kalian bisa lihat di sini gue pakai gas block and guard. Front gripnya gue pakai yang compact, ergonomik bagus, recoilnya juga jadi bagus mah bro. Nah, kalau misalnya pakai laser, sebenarnya gue nggak terlalu saranin ke kalian untuk pakai laser karena ini mengurangi ergonomik, jadi open scope jadi agak lebih lambat mah bro. Tapi it's okay kalau misalnya pakai yang agak murah sih ya, soalnya ini bagus, ini fire dan ergonomik cuma ngurang satu aja. Dan kalau stoknya ini gue pakai yang procol mah bro ya, ini bagusin vertical recoil, horizontal recoil, fire-nya juga dibagusin. Sebenarnya ada juga yang lebih mahal mah bro, ini bagusin recoilnya lebih mantap lagi, cuman dia nggak nambahin fire ya. Jadi gue khawatir misalnya nanti musuh depan-depanan jaraknya dekat gitu ya, gue harus nembak fire tanpa scope mah bro, itu penting sekali kawan ya. Oke, dan yuk langsung aja mah bro, kita langsung main Armory, let's go. Oke mah bro, kita langsung main. Oke, let's go. Lihat deh mah bro ya grafiknya. Mantap ya mah bro, padahal ini versi lightnya mah bro ya. Pokoknya tuh kita harus looting sebanyak-banyaknya dan ekstraksi. Oke. Oke. Song. Ada orang. Gue langsung masuk aja kalau begitu ya. Alamin dulu nggak sih bro, gua udah mencet mah bro ya, jadi kita sekarang tinggal tunggu sampai pintunya kebuka. Oke, kita akan bersihin militan di dalam dan menjaga sampai kita ekstraksi. Rame nih, rame nih, rame nih. Rata 2 langsung coy. Baru main udah rata 2. Tapi gue gak mau looting di luar, terlalu beresiko. Lu tahu sendiri Armory kayak gimana coy. Ya, lu tahu sendiri deh Armory kayak gimana. Sejago-jagonya orang. Gue udah diaktifin gak tuh. Oke, mampu kita lempar bomnya. Nice. Hey. Gue harus setup.
Lurus ya tapi ujung. Udah dia masuk lagi juga nggak tuh? Satu orang masuk. Gue gak tau nih orangnya yang mana nih satunya. Oke okay, bro, ini sangatlah barbar. Saran gue kalau main solo versus squad ya, sebenarnya gak ada saran untuk main solo versus squad. Gue saranin kalian untuk main bareng squad kalian, karena tidak semudah yang kalian pikirkan. Tapi kalau emang kalian berani main solo, gue saranin kalian mainnya stepping mah bro. Ya, jaga step kalian, culik satu persatu. Karena musuh ketika main squad pasti pede sekali. Yes, S gak tuh. Dapat lagi tuh. Okay, man, aku udah mendapatkan 4 orang. Sambil menunggu musuh, gue mau ngasih tahu ke kalian ya, karena gue mau ngajarin kalian main armory. Spawnnya harus tahu men, di sini ada spawn gas station, di sini juga ada gas station juga ya, dan di sini juga ada tempat spawn juga nih tanda gua ya. Terus di sini juga ada, di sini udah 4 dan di barn 1 dan di sini 1, sini 1 ya, kalian bisa hitung sendiri berarti 1 2 3 4 5 6 7 ya, sekitar segitu sih mah bro ya. Kalau kalian mau ekstrak di sini di dalam ada 1, di tengah 1, di main 1. Dan kalau misalnya kalian gak kuat lawan musuh kalian, gak kuat lawan militannya, kalian bisa ekstrak tanpa tas ya. Misalnya squad kalian udah pada mati, kalian bisa ekstrak tanpa tas, tanpa harus kehilangan red extraction kalian. Dah itu sih mah bro. Sisanya tinggal kalian pintar-pintar aja lah. Ini udah sunyi banget jadi sumpah. Asli bro, sunyi sekali bro. Mau tahu musuh di mana? Suara militannya udah pada hilang. Dapat satu bro. Ada ngedap ngedap ternyata. Berani berani sekali kau deh ngedap ngedap. Gua nggak akan dibunuh oleh lu ya. Oh man, ngeri gak sih bro? Ini tuh game sebenarnya horror, seru, bukan ajaan main game ini mah bro ya. Masih ada tuh ternyata. Ada yang nahan step mah bro.
beraninya lu anjir sama 4 gua. Sama 4 OCDZ nih bos. Gue diras kayak gitu loh. Tahan step all the way. Saatnya looting deh. Semoga aja udah nggak ada ya. Terbang. Enggak punya. Bukan. Step di bawah. Tema bro, kita ekstrak di sini. Impact. M885 aku. Kepala, woi, tunjuk kepala dong. FPK. PK bisa default. PK bisa default. Mari kita looting kawan. Bismillahirrahmanirrahim, bro. Semoga tidak ada begal. Hitungannya kalau nggak ada begal, gue udah menang ini. Nah, menit mah, bro. Menuju ekstraksi. Sini amannya 3 menit ya. Jadi kita punya waktu untuk loot. Sekarang aja. Peluru BP mayan. Kita ambil pelurunya mah bro, peluru mahal soalnya ya. Aduh, tinggal dikit waktu kita. Gue nggak bisa ngelut banyak tapi nggak apa-apa mah bro. Aman, selamat. Bolu tinggal sebanyak-banyaknya, tapi kalau emang nggak bisa semuanya ya udah. Yang penting kita selamat, bro. Di sini cek dulu ya, di sini cek dulu. Suka ada yang ngedok di sini. No! Hampir aja gue mati sama bot anjir. Hey, bisa ada step sih di luar.
Mantap. Waktu berapa waktu? 1 menit. Ayo bot, show me your face bot, show me your face. Militan, come sini biar gua hajar kau. Oke, mau bro, 30 detik menuju kemenangan. Siapa yang lari, wey? Yang lari. Jangan ras gue dong, jangan ras gue dong. Mantap mah bro, kita selamat. Mantap jiwa bro, solo versus squad armory di rank S, road to legendary. Gimana mah bro, hardcore banget kan mah bro gameplaynya? Kacau men. Menurut kalian gimana nih? Plus 160, gue langsung S3. Loot value gue 403.000. Sebenarnya kalau bisa gue loot semua nih, gue mungkin udah nyampe 700.000, mendekati 1 juta kali ya. Cuman gue tadi terlalu fokus sama orang men. Gue bunuh sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 player asli bro. Solo versus squad bro. Gokil banget ya. Tanpa satu nama ini the best. Total 19 kill ya. Mungkin kalau misalnya gue bunuh banyak militan, ini bisa sampai 30 kill lebih mah bro ya. Ya udah mah bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro ya. Seperti itulah gameplay gue untuk menaklukkan map armory lagi dan lagi mah bro ya, map terberat di arena breakout ya. Menurut kalian gimana mah bro? Hardcore banget kan? Selain hardcore, game ini juga realistis mah bro. Pokoknya buat kalian nih yang pengen game perang FPS dan pengen perang seperti real life, gue saranin kalian buat download game ini, oke? Ya udah mah bro, makasih banget ya udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Jangan lupa untuk download versi lite-nya buat kalian yang HP-nya kentang. Tapi kalau HP kalian ya nggak kentang, masih bisa mumpuni untuk versi aslinya, langsung aja download untuk versi aslinya mah bro. Sekian dari gue, CDZ. Gitu aja untuk video kali ini nih, yap. See you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.